Sherina. Jadi siapa yang membaikan? GR. Hai Cosmo Babes, aku Sherina. Aku Derby Romero. Dan kali ini kita lagi mau main Iconic Lines bersama Cosmopolitan. Let's play. Perlu gue puter-puter dulu gini gak? Aduk-aduk. Keaduk. Kepulitannya muter. Keputer. Oke. So I go first and then... Mau tahu cara mengurangi stres? Kamu harus bayar utang. Gue tahu ini siapa. One of the villains, I think. Enggak. Apa janjian gue salah ya? Ini kayak dialog lu. Kok pinter banget gue pas masih kecil ngomong gini? Oh, iya. Mau tahu cara ngurangin stres? Oke, karena dia ngasih lem di rok sekolahnya. Yes. Terus dia ngomong gini, gila nih anak udah bisa ngomong kayak gini. Kalau aku sedang sedih, aku suka duduk di luar melihat bintang-bintang. Biasanya aku merasa lebih baik. Coba ngomongnya kayak dulu. Kalau aku sedang sedih... Kalau aku sedang sedih, aku suka duduk di luar. Melihat bintang-bintang, biasanya aku merasa lebih baik. Dialog Sadam. Iya, gemes. Dialog Yayang. Dialog Yayang. Pas syuting, itu kita udah tengah malam. Iya, udah. Itu, ada syuting udah siang, capek. Kita ada siang. Terus yang di dalam itu kita syuting udah malam. Iya, yang udah malam. Lu hampir jatuh di tangganya. Ketiduran, inget gak? Saya tangganya kan kayak bolong-bolong gitu kan. Terus dia ketiduran kayak, wow, derby, gitu. Iya kan? Iya, udah hampir kayak berbahaya banget. Tapi, other than that, it was really special. Iya. Yeah. And special, it was fun. It was so special. Yeah. Terus apa lagi? Nah, kita belum kesana lagi ya? Belum kesana lagi. So hopefully sometime soon, ya. Terus kayak gue bakal nangis sih. Iya sama. Kayak gue bakal nangis. Nggak mau nangis. Yaudah yuk, next jadi mellow. Meneropong bintang, nggak usah rame-rame. Sendirian juga bisa. Iyalah, Sadam. Ini. Itu gimana dialog inget gak? Bosya dong. Iyalah, ngomongin bintang gimana lagi? Iya bosya. Actually, is it Bosca or Bosya? Even though we're wrong, I'm gonna keep saying Bosya. Iya, sama. Maaf. Yang nempel, biar aja nempel. Biar kayak jagoan. Biar kecut, asal bukan pengecut. Suruh pergi. Trembelan nih. Emang aku tega? Gitu kan. Siapa? Om Butet. Om Butet. Tui misi om. Ini siapa yang membaikan GR? Gua. Enggak. Sadam. Sherina, jadi siapa yang membaikan? GR. Iya. Gue kan nontonin lagi kan, for the purpose of something, gue nontonin lagi. Terus yang adegan anak mami, yang Sherina close up, itu tuh Sherina lagi bintitan. Oh iya. Kayak, dengarlah kawan. Gue inget sekarang. Ya itu gue ingat. Itu dulu kita syuting tuh, ingat gak yang gue tiba-tiba sore abis malam-malam? Yang gitu ngomongnya, dialog. Lu sering banget sama abis. Kan sih gara-gara poin gak sih? Kan dulu zaman kecil kan gak boleh makan kayak snack kebanyakan kan? Kayak sih. Terus ada kayak, Dam, dia manggil tuh. Oh iya. Ini yang pas adegan di pekarangan sekolah. Mau jagoan. Terus kan makan kebanyakan karena, wah mumpung syuting kan. Derby kecil yang biasa cuma boleh sebulan sekali atau seminggu sekali, kayak habis 6 bungkus beberapa gitu. Tapi gue juga lagi hilang suaranya di situ. Kayak kita semua lagi kena virus di situ. Karena gue inget banget ngomong, "Eh, sini kalau berani." Apa sih sebelumnya? "Siapa takut?" gitu. Pokoknya takutnya tuh takut gitu. Ya gitu, kayak hilang gitu. Suaranya. Lu hilang lagi suaranya pas kemarin syuting sempet? Iya. Iya. Terus gue disuntik. Inget gak gue kabur gak mau vitamin. Tali rafia tali sepatu, sesama mafia harus bersatu. Kalau nggak salah ini Mang Sasui. Kayaknya deh. Iya betul. Menjelaskan ya Mang Sasui. Ayo Mang Sasui. Tali rafia tali sepatu, sesama mafia harus bersatu. Oh, keren emang dia. Abis. Ada. Ada. Lo berarti. Berdua lebih sulit
udah, kamu jangan pikirin aku. Oh. Sadam. Baik banget sih dari kecil. Oke, Cosmo Babes, thank you for watching. Jangan lupa untuk follow dan subscribe Cosmo Indonesia.